matikan Sultan Eki ya. Dia masih hidup. Seolah-olah kita menjadi ribuan aja tuh ada besinya. Di belakang kursi panas. Yang saya cukup jelas, belilah gitar di harga itu. Kamu buang untuk ikut-ikut giveaway. Saya mau diperlakukan spesial istimewa. Tidak akan pernah, pernah, pernah. Berapa banyak uang kamu beli bukan untuk ganjalan? Tidak ada yang sama. Manusia itu selalu membedakan. Tentu beda dengan membeli. Ya tentu tidak. Gitar ini seharga 5,5 juta. 5 juta, itu dengan spesifikasi seperti ini. Iya. Menurut hasil riset ketua GCGC, tidak ditemukan pada merek manapun juga untuk saat ini. Gua nggak bilang 10 tahun lagi, tapi untuk saat ini setidaknya tidak ditemukan dimanapun juga. Makanya nggak heran nih gitar laku mulu, Mister Ambon. Makanya satu hari bisa laku 2-3 unit. Iya, tiap hari laku mulu, laku mulu. Karena saya apa yang menjual bosan, Mister Ambon. Kok laku terus? Jadi timbul kebosanan-kebosanan dari ketua GCGC karena menjual terus. Setiap hari jual ini lagi, ini lagi, ini lagi. Gue kesen nih, Serambon. Kalau gitu besok lu naikin 12 juta besok supaya gak laku. Ya, perhatikan lu naikin 12 juta supaya gak laku. Tapi kalau 12 juta laku juga gimana, Mr. Serambon? Kalau 12 juta masih laku juga, berarti artinya 5,5 juta dipotong 12 juta, sisanya bisa kita pakai untuk anggaran pembukaan KCP GCGC di Tangerang, Sulawesi, Purwodadi, dan Temanggung. Temanggung. Nah, ini yang paling penting, di Temanggung tuh banyak banget yang udah request. Ada di mana sih Temanggungnya? Pokoknya coming soon lah ya, Mr. Nambun ya. Pokoknya akan dibuka GCGC Club di seluruh cabang-cabang terdekat. Dari kelas warung sampai hotel bintang 5. Siap. Ya. Lu akan dapatkan banyak benefit dari GCGC. Di antaranya adalah tutorial bermain G dan C yang benar. Yang benar. Ya. Karena banyak orang bermain G dan C aja salah. Salah. Ya. Lu bermain G dan C aja berantakan. Betul. Bagaimana lu main kunci-kunci lain? Ya. Makanya stop. Stop semua itu. Stop bermain semua kunci. Betul. Ya. Perbaiki dulu kuda-kuda G, kuda-kuda C. Baru lu bisa pahami itu cara bermain kunci lain. Betul. Ya sebenarnya juga nggak perlu. Nggak perlu itu semua. Nggak perlu, Mr. Ambon, betul. Jangan lu persulit hidup lu itu. Siap. Ya. Itu dia. Hidup tuh udah susah. Jangan lu bikin tambah susah. Betul. Bikin yang gampang, sederhana, simple. Itu seperti filosofi yang kemarin, Mr. Ambon ya. Dari di bawah, makin bawah, Mr. Ambon. Ya. Filosofi hutang. Perhatikan, ya. Perhatikan bahwa banyak orang, banyak orang di dunia ini berpikir bahwa hidup itu adalah seperti roda. Bukan. Gua bilang, hidup itu bukan seperti roda. Seperti apa itu? Bukan. Bukan. Iya. Ya. Seperti Adi hidupnya ya. Hidup itu hanya seperti ayunan. Seperti ayunan. Perhatikan. Kalau enggak perbedaan dibawa roda dengan ayunan adalah apabila hidup lu seperti roda, maka ada kalanya lu di bawah, ada kalanya lu di atas. Betul. Banyak orang paradigma berpikir bahwa hidup ini adalah seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Lu salah. Salah itu. Ya, karena yang hidup ini adalah umumnya, hidup ini adalah seperti ayunan. Ayunan. Gerakan ayunan seperti ini. Ini ya. Ya. Swing. Berarti swing, ada tiga titik. Titik atas kiri. Atas kiri. Titik bawah. Dan titik atas kanan. Kanan. Tapi sebenarnya ini bukan atas. Ini sebenarnya tetap di bawah. Bawah. Sama makin bawah. Ya. Jadi hanya ada bawah dan semaling bawah. Bawah lagi, paling bawah. Betul. Jadi lu putar aja antara hidup lu antara bawah dengan paling bawah. Iya. Ya. Itu adalah filosofi hutang ya. Ya, tolong dipahami bahwa tidak seperti tidak selamanya hidup itu adalah seperti roda. Terkadang hidup itu seperti ayunan. Seperti hanya ayunan. Ada posisi di bawah atau paling bawah. Paling bawah. Betul sekali. Kapan naik ke atas? Tidak ada. Tidak akan pernah bisa ya. Ya. Nah, bagi lu yang merasa seperti itu, ada kalanya baiknya juga lu bergabung GCGC supaya lu bisa mengalami yang namanya kenaikan. Kenaikan. Kenaikannya sampai urup. Kenaikan. Karena kalau lu tidak bergabung dengan GCGC dan lu merasa hidup lu hanya di bawah dan paling bawah, maka dikhawatirkan pada masa seperti ini akan menimbulkan stres yang terlalu tinggi, berbahaya bagi orang-orang di sekitar lu. Ya. Ini perlu diseriusi bahwa GCGC itu menyediakan solusi. Betul. Daripada lu bunuh diri karena lu pencari gitar 55 juta atau 100 juta yang lu gak akan pernah bisa beli juga. Iya. Ada solusi di sini. Ini dia. 5,5 juta. Mereknya Sloking udah beli nih. Ini gitar laku mulu, laku banget ini emang. Tiap hari keluar mulu. Tapi gimana kalau gua gak suka? Gak masalah. Kenapa? Karena sebuah gitar itu hanya bisa dinikmati bagi orang yang paham cara menikmati. Sebuah gitar hanya bisa dinikmati oleh orang yang paham cara menikmati.
Berat sekali itu kata-katanya. Tadi nemu di mana tuh bisa nemu? Ya. Sekarang kita coba dengar suaranya gitar ini. Seperti apa gitar seharga 5,5 juta ini. Ya, kita ulang. Gitar harga berapa? 5.500. Tapi kalau jual belinya sama saya 5,9. Ya, 5,5. Ya. Kalau mau lewat ketua GCGC 5,9 untuk 400.000 member biaya keanggotaan. Seperti apa suaranya? Lu dengar, karena sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang mainkan, tapi rata-rata mereka jago-jago. Betul. Makanya itu mau kita mainkan dengan cara yang bego. Supaya kalau lu bisa memikirkan, oh kalau sampai di rumah, kurang lebih gue mainkan seperti ini. Seperti ini. Kalau orang jago yang main, lu cuma bisa lihat sampai di rumah, lu gak pakai bisa. Itu gitar, ternyata lain. Tapi kalau hanya GC-GC, ketika lu lihat di GC-GC, sampai di rumah, seperti itu juga suara yang akan lu terima. Itu. Seperti itu juga suara yang akan lu dapatkan. Betul. Pahami itu. Pahami itu ya. Thank you.